Angkatan Tentera FC ataupun Armed Force FC bertemu dengan Kinabalu Jaguar FC. Itu dia pegawai pertandingan dan juga barisan kesebelasan utama kedua-dua pasukan sudah pun bergerak masuk ke dalam padang. Ini dia untuk pasukan Angkatan Tentera. Dapat disaksikan pemain berjersi nombor penjaga gol Al-Hafizuddin nombor 28, diikuti dengan Duk Sukri sebagai back kiri 21, Saharuddin, Mazni dan juga Azmi melengkapkan empat pemain di belakang. Sementara di bahagian tengah mereka ada Zaironi, Suhairi dan juga Ismail. Dan untuk bahagian serangan, Venis, Rafizul dan juga Faiz, pemain nombor 10. Venis juga merupakan kapten pasukan untuk Angkatan Tentera FC pada petang ini. Sekian dulu, ini adalah kesempatan utama untuk Kinabalu Jaguar FC. 33 adalah Syakri sebagai penjaga gol. Empat pertahanan mereka, Azwan, Rozaili, Ranielson dan juga Izzat. Genius Karib di bahagian tengah, diapit oleh Aidil dan juga Sabri. Dua flanker mereka, Zulkifli dan Syafi'i. Sementara Leopold, pemain berjersi nombor 17, merupakan striker tunggal mereka pada petang ini. Itu dia, sudah pun dimulakan sepak mula dilakukan oleh pasukan Kinabalu Jaguar FC. Satu lambungan tinggi daripada pasukan Kinabalu Jaguar FC. Masih belum lagi betul-betul mendapat rentak kedua-dua pasukan masa lalu awal di bawah cuaca yang begitu panas terik ini. Mereka memerlukan masa untuk settle down sebelum mungkin dapat saksikan serangan-serangan yang akan dilakukan. Satu tackle dari belakang tapi tidak, kata pengadil. Kita tunggu sepakan sudut ini. Baik, berjaya dikeluarkan dengan baik juga di situ oleh Syahrudin. Dan satu sepakan terus melambung tinggi dan agak melia. Pasti telah pun dibunyikan, hantaran ke dalam. Baik lambungan ini. Oh, tiada pemain yang berada di far post ataupun di bahagian belakang. Kesemuanya berada di bahagian tengah. FC Ultimate FC bertemu dengan Sains FC. Tun Razak City FC bertemu dengan Manjung City FC. Dan pada Selasa nanti, Langkawi City FC bertemu dengan Malaysia University. Itu untuk kumpulan A. Peluang untuk Jaguar. Terlepas begitu saja betul-betul daripada pintu gol. Satu kawalan kurang menarik daripada Syafi'i tadi. Masih lagi bola langkawalan pasukan Jaguar. Satu peluang kemasan untuk mereka cuba mendapatkan gol yang pertama, memecahkan kebuntuan pada minit ke-10 tadi. Sayang kawalan yang kurang baik daripada Syafi'i menggagalkan peluang tersebut. Kita tunggu, kita lihat. Satu tangan yang rendah. Agak kelang kabut di depan pintu gol tadi. Tapi masih lagi dalam kawalan pasukan Tentera. Dihantar ke tengah terus. Tapi bola agak rendah. Lagi sekali boleh dikeluarkan dengan mudah oleh pertahanan pasukan Kinabalu Jaguar. Lambungan tinggi sekali lagi. Sebelah kiri, sebelah kanan pula kali ini. Ah, sayang sekali satu cubaan yang tidak menjadi. Adakah dapat kita saksikan gol yang pertama pada petang ini? Benny selfie untuk Angkatan Tentera. Baik ke dalam dan itu dia. Oh, hampir-hampir sahaja pasukan Kinabalu Jaguar dibolosi pada petang ini. Seperti hampir-hampir saja menjadi apa yang saya sebutkan tadi. Hantaran baik dari selfie ke dalam dan ditanduk dengan kemas di situ oleh Mazni, pemain pertahanan dan center back pasukan Angkatan Tentera. Tapi penjaga gol pasukan Kinabalu Jaguar lebih pantas, Sakri, untuk menolak bola itu keluar. Akan menghantar bola terus ke dalam kotak D dan sama-sama menyaksikan apakah hasil daripada sepakan percuma ini. Lambungan terus ke dalam. Oh. Dan terlepas kali ini Benny Alfi. Tiada pemain berjersi merah yang datang tadi untuk bantu beliau ataupun untuk meminta bola. Ini satu satu serangan ataupun serangan balas pantas oleh Jaguar. Kinabalu Jaguar telah pun dihentikan menggunakan tangan oleh Syukri tadi. Sepakan percuma untuk Kinabalu Jaguar. Lebih baik kali ini dan juga agak terlalu tinggi. Izzat naik ke atas. Tiada pemain yang berada dalam kawasan D. Ada dua pemain pada pendapat saya itu. Tapi tak dilambungkan bola ke atas oleh Izzat ke belakang semula. Dan kali ini dihantar terus ke depan. Cubaan mencari Leopold dan juga Syafi'i. Berjaya dipintas oleh pertahanan pasukan Angkatan Tentera. Kali ini sekali lagi pasukan Kinabalu Jaguar. Kali ini lebih baik untuk hantaran kepada Leopold. Tetapi Hafizuddin lebih pantas
sama ada Angkatan Tentera ataupun Kinabalu Jaguar FC. Ambungan ke dalam ditumbuk keluar oleh Sakri. Safety first. Dia tak mahu mengambil risiko dengan menangkap bola tersebut, tapi terus saja ditumbuk keluar. Terlepas lagi sekali Angkatan Tentera. Kinabalu Jaguar tu atas terus. Mungkin sudah melihat penjaga gol sudah off position, sudah berada jauh di atas. Menghantar bola ke dalam seolah-olah memberikan lambungan kepada pasukan Tentera. Satu serangan balas pantas oleh KJFC. Itu dia gol yang pertama berjaya dijaringkan pada petang ini. Tak mastinlah mulut saya kata orang tu. Saya merasakan 0-0, tetapi satu serangan pantas daripada KJFC berjaya juga menggegarkan jaring pasukan Angkatan Tentera kita ataupun AFFC, pemain yang berjersi 21 iaitu Zulkifli. Itu dia, saksikan semula bagaimana beliau berjaya menewaskan Azmi dan seterusnya melakukan satu rembatan yang tak dapat ditepis ataupun ditangkap kemas oleh Hafiz Zudin. Itu dia gol yang pertama untuk pasukan KJFC Kinabalu Jaguar FC petang ini. Hantaran cantik daripada Syafi'i tadi mencari Zulkifli. Saksikan lagi sekali bagaimana beliau berjaya menumpaskan Hafiz Zudin. Tahniah untuk pasukan KJFC berjaya juga memecahkan kebuntuan, berjaya juga mendapatkan gol yang pertama hasil jaringan pemain berjaya nombor 21 Zulkifli. Tapi perlu diteruskan sepakan percuma yang terlebih dahulu. Okay, semangat nampaknya pasukan KJFC untuk mencari gol yang kedua. Antara terus ke atas di hujung sana. Tentang ke dalam yang baik. Tadukan kali ini sayang sekali. Sayang sekali Syafi'i yang mendapat satu free header ataupun blank header tadi. Gagal beliau untuk menewaskan Hafiz Zudin. Satu hantaran yang cukup baik untuk pasukan KJFC. Angkatan Tentera kosong dan itu dia. Tiupan mesin telah pun kita dengar daripada pengadil kita. Muhammad Amir Fakri menandakan tamat sudah separuh masa yang pertama anda saksikan. Jangan lupa untuk sharekan secara langsung ini kepada rakan-rakan anda yang lain. Itu dia, sepak bola telah pun dimulakan. Terus saja hantaran jauh dilakukan oleh pasukan EFFC mencari Hafizul. Separuh masa yang kedua Liga M3 2022 minggu yang keempat. Satu serangan daripada Angkatan Tentera. Satu cubaan daripada luar kotak D yang melambung tinggi. Empat mata. Sementara pasukan EFFC tempat yang kelima dengan tiga mata. Dan KJFC, oh, satu kekasaran lagi yang dilakukan oleh pemain berjersi nombor 22 ataupun 32. Sepakan terus ataupun sepakan terus dah pasti. Satu sepakan yang agak baik juga daripada lompok tapi terlalu kuat dan terlalu tinggi. Maz Azmi yang menanduk tak sedap saya tadi. Ismail. Baik hantaran daripada Ismail. Faiz. Oh, lagi sekali Anderson muncul untuk menyelamatkan pasukannya. Hafiz Zudin kepada Azmi semula. Ah, kali ini dapat bola kepada Zulkifli. Ke belakang pada Sabri. 88 adalah, oh, satu depan baik. Itu dia gol. Gol, satu cubaan yang tak disangka-sangka daripada Leopold pada minit yang ke-59 ini berjaya mendapatkan gol yang kedua untuk pasukan KJFC. Kita menjangkakan beliau akan melakukan satu passing tetapi beliau terus saja merebat bola, terus saja mencari ke gawang di belah kanan, menewaskan Hafiz Zudin yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Saksikan semula bagaimana baik dikawal bola itu oleh Leopold, melihat dan terus melakukan satu rembatan yang cukup padu. Tidak mampu ditepis atau ditumbuk keluar. Apatah lagi tangkap oleh Hafiz Zudin. 2-0 ketika ini. 2 untuk KJFC dan 0 untuk AFFC. Saksikan lagi sekali gol cantik ini. KJFC berjaya menambahkan gol untuk berada selesa 2-0 di hadapan mengatasi pasukan AFFC. Zulkifli pada minit ke-43 dan juga Leopold pada minit ke-59. Antara terus. Percaya tanduk keluar. 18 dikeluarkan. Sabri. 8 dimasukkan. Melki. Melalui sepakan percuma ini. Tidak jauh daripada pintu gol. Dan baik sepakan itu tetapi lebih pantas Sakri keluar untuk menepis bola keluar. Mungkin kurang padu, kurang tinggi. Kemal. Untuk AFFC.
Rius Dius baik kepada Faris dan Faris jatuhkan tidak kata pengadil. Bola sudah pun terlepas daripada kawalan beliau. Bermain di masa-masa kecederaan, masa tambahan di separuh masa yang kedua. Sekurang-kurangnya mungkin pasukan EFFC mahukan satu gol di tempat sendiri untuk penyokong-penyokong mereka. Dan kali ini sangat pantas pula mungkin akan dilakukan oleh KJFC. Saksikan di situ. Satu hantaran yang tersekat, tidak sampai, berjaya dihalang oleh Nizam Rizwan, pemain nombor 5. Saksikan di situ. Itu dia, tamat sudah permainan di Stadium Mini Mindef Kuala Lumpur pada petang ini hari Sabtu. Disaksikan di situ keputusan penuh selepas masa penuh dimainkan. Kinabalu Jaguar FC berjaya menundukkan pasukan Armed Forces FC ataupun TAFFC kita dengan jaringan 2-0. Gol yang jadikan oleh Zulkifli pada minit ke-43 di separuh masa yang pertama dan juga gol kedua tadi oleh Leopold pada minit ke-59. Begitulah kesudahannya, 3 mata penuh dibawa pulang ke Kota Kinabalu Sabah oleh Kinabalu Jaguar FC. Sementara angkatan tentera kita terpaksa berputih mata, bermain di halaman sendiri, tapi mereka gagal untuk memanfaatkan peluang ini dan mereka tewas 0-2 kepada Kinabalu Jaguar FC. Tahniah kepada KJFC dan tahniah juga untuk angkatan tentera kita kerana berjuang habis-habisan, dan kita insyaAllah akan jumpa lagi dalam minggu yang kelima nanti untuk Liga M3 2022. Daripada kami di sini, geng-geng produksi Blue Black Arena yang kepada anda secara langsung dari Stadium Mini Mindef 2000 di Kuala Lumpur untuk perlawanan minggu yang keempat Liga M3 2022. Kenanto Marcelo dan juga geng-geng mengucapkan terima kasih banyak-banyak menonton. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat datang.